Apa meneh lur? Iki lho, kita mau potong apa namanya? Dan bagian bawah ini yang terlalu ke bawah ini kita potong ya. Sebelum lanjut jangan lupa bantu like, komen dan subscribe tetap di channel Agenivo. Terima kasih. Oke. Okay. Ya lur, kita ambil dan bagian bawah ya, kita potong dan usahakan mepet supaya lukanya cepat kering. Ini bagian bawah memang dianjurkan untuk diambil ya. Ini besar banget loh, besar banget. Kalau yang belum tahu usia pohon ini usianya 2 tahun. Dari bibit sekitar kurang lebih 150 cm, 175 cm. Besar loh. Ini kita biarkan ya. Tapi yang ini kita potong. Biar dia tanahnya biar ini ya, akarnya biar kena sinar matahari ya. Kita pakai gunting. Res. Bisa dilihat ya, terus terus terus. Nah, nanti bisa dilihat nih, terus 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 ya, bisa dilihat ya lor, terus. Nah, fokus satu tangkai ini dulu biar kelihatan nanti perbedaannya seperti apa. Nah, ini yang bagian atas kita potong aja ya. Oke, cukup ya, jangan kita habiskan semua. Oke, gantian yang ini. Nih, ini ada dua, besar, kecil. Kita pilih yang ini aja ya. Kita potong. Ini nanti banyak yang dipotong ya. Sangat subur sekali ini. Mana lagi ini? Atasnya atau bawah dulu? Atas, atas, atas. Tumbuhnya sangat luar biasa, loh.
Keren. Hijaunya nanti bisa dipercepat. Oke, ini ikan kecil, Mas. Nah. Ini lor, fokus yang ini. Terus ini yang ke bawah. Bisa dilihat nih, tangkai bawah. Kita ambil. Potongannya gimana? Halus, membuktikan bahwa gunting ini sangat tajam. Oh, bekasnya ini sudah patah. Ini tidak boleh, seperti ini tidak boleh ya, harus mepet. Nah, kayak gini. Banyak banget ini diambil. Oke, ambil tangga, Mas. Oh.